ambil es campur. Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel Zopian. Zopian apa? Zopian channel dong pastinya. Masuk gak? Di channel Zopian. Kalau pikir ya pikir-pikir gitu kan. Nah teman-teman, dan gue mendapat kabar bahagia banget dari GTS ya teman-teman. Jadi kabar bahagianya itu adalah di sini gue disuruh memakai GTS 450 gitu ya. Jadi di sini, jadi saya memakai sosmed dan di sini saya disuruh coba. Jadi saya kan beli GTS, terus tiba-tiba di apa tuh namanya di email saya itu muncul suatu gambar atau tulisan. Tulisannya itu adalah saya disuruh dengan Anis ya. Jadi ya pakai bahasa Inggris ya. Dan jadi langsung aja teman kita coba pakai GTS. Katanya disuruh memakai buat rekam dan buat Minecraft dan buat shader Zeus ini, teman-teman. Zeus. Kita anggapnya ini Zeus PTGI ya. Dan nah, jadi saya disuruh karena ini ngomongnya susah. Ah, ini Zeus Renewit ini susah. Jadi kita memakai Zeus Renewit ini, teman-teman ya. Sebenarnya ya. Nah, ini enak banget shadernya cuy, ray tracing ya. Cuman gua belum pakai resolve pack. Di next kita ini part 1. Jadi di next kita bakalan pakai resource pack lah, kita survival. Nah, di sini gua enggak survival dulu. Di sini gua main kreatif dulu ya. Jadi gua main kreatif dulu di sini cuy. Dan ya. Jadi ini dia di seluruh dunia ini pasti ada kan ya yang namanya RTX. Ada juga yang namanya RTO. Oh, nah, jadi di sini saya memakai shader yang udah kelewatan banget sih. Yang udah kelewatan banget guys, shadernya ini udah kelewatan banget cuy. Ya, ini jadi saya pakai shader apa pakai shader saya Renewit karena saya suka banget sama airnya ini. Nah, oke, jadi ini gue lihat tahu shader ini dari Reson Stone Sing. Jadi kalian bisa mampir ke channelnya dan bisa langsung aja subscribe. Dan Reson Stone Sing itu memberitahu dan di 1.17 itu villager bisa marah ya teman-teman. Dan kalian langsung aja bisa tonton. Jadi saya sediain linknya di bawah. Wah, ntar ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, dan di sini. Jadi ya teman-teman ya, Zeus Renewit atau Zeus PTGI. Ay, ya bisa disebut ini Zeus PTGI karena kenapa? Karena ya itu, ini airnya ya kan, lo lihat tuh airnya bisa kalian bayangkan ini, aduh mentok. Mentok di meja nih, Mas. Ush. Kok enggak bisa berenang ya? Gini. Oh, kok lebih terbang. Kan teman-teman ya, ini dia ya. Jadi ini dia Zeus Renewit ya, kita sebutnya Zeus Renewit aja biar gampang cuy. Jadi ntar di next kita bakal cobain Zeus PTGI, tapi PTGI nya tidak memakai resource pack. Itu di next, di part 3 ya. Enggak, udah part baru. Oke, okay. Udah part baru ya teman-teman. Oh, gila. Oke, okay, ini udah kayak realistik banget. Jadi gua gak tahu, gak ngerti mau ngomong apa lagi. Ini bagus banget, ini rekomendasi banget buat kalian download ya, tapi yang memiliki GeForce GT 450 dengan spesifikasi 1GB share memorinya 3GB dan kalian pakai shader ini dengan settingan 15 bit saja sudah berjalan dengan lancar. Dan di sini saya setting, dan jika hujan kayaknya lebih bagus lagi ya, jika hujan ini lebih bagus lagi. Sabar ya, sabar teman, ini kayaknya jika hujan lebih jos. Kita coba. Oh my god, awannya menggelap teman-teman. Awan ini menggelap dan ini harusnya sudah hujan. Gua gak nyangka aja, ini dia kah shadernya? What the... Oke, okay. Asri, ini realistik banget. Sumpah, sumpah, sumpah. Ya teman-teman, saya setting lagi menjadi tidak hujan ini ya.
Jadi tidak ujang sebentar. Ini kok dia baik banget. Dan mungkin yang bagi yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dan bisa kalian nabrak mic. Oke, bisa kalian subscribe dan bisa kalian like juga teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, untuk mainin game Minecraft ini memang mantap ya. Dan langsung saja apa tanpa basa-basi gitu kan. Kita lanjutkan lagi game ini. Oke. Jadi di sini kita bakal lihat-lihat aja di sini. Jadi airnya mulai dari airnya ini sudah mantap kali. Bisa kalian buat foto. Sebentar ya teman-teman. Teman-teman, jadi ini dia GTS GeForce 450 dari pabrik MSI. I'm sorry, di belakang ada TV ya teman-teman, jadi agak berisik. Waduh, intronya makin teman-teman ya. Oke. Teman-teman, ini dia Oke, teman-teman, jadi ada kucing yang tidak mutu banget teman-teman di belakang, dan jangan kalian pegang, itu berbahaya banget cuy, agresif. Dan yah, oke. Gila sunset teman-teman, dan gue belum punya torch di sini. Oke, torchnya aja begini lah gambarnya, mau gimana aja. Kaget sumpah, kaget. Oke. Ya teman-teman ya. Contoh mate. Nah. Oke, di sini ada juga ya ini game Minecraft dan wow gitu kan. Mewah aja gitu loh. Maksudnya apa gitu kan ya? Minecraft 1.17 ini. Minecraft. Ini apa guys? Ini danau. Serem amat sih ya Allah. Oke. Okay. Di sini kita bakal building rumah ya. Kita bakal building rumah dan ya, kita bakal building. Oh my god, ini kirain gua pulau anjir. Oke, okay, sebentar. Kita ini malam ini gak kelihatan. Cok. Oke, okay, teman-teman. Dei. Oke. Okay. Nah, ini gue kira tadi pulau, cok. Oke. Okay. Cok. Dan tadi apa ya? Yang danau itu cok ya, yang danau-danau. Oh iya, ini cok, yang danau nih. Ah, itu ada pulau. Oh, teman-teman. Ada pulau. Buat apa ya? Asal kalian lihat teman-teman shader, dan kita bakal build rumah dulu ya. Jadi kita pause dulu. Oke, ya teman-teman. Oke, teman-teman, ini rumahnya. Jadi mungkin videonya sampai sini dulu, dan jangan lupa untuk like and subscribe untuk Sales PTG. Ya teman-teman ya. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk subscribe.